Yo, what's up? Ini video pertama kali gue reaction ya. Gue mau bikin reaction, katanya ini bagus banget ya. YouTube Rewind 2016 Indonesia. Katanya ini bagus banget, jadi langsung aja kita basa-basi ya. Kita play sekarang. Yo, selamat pagi. Yo, what's up? Gue hari ini mau bikin reaction video ya. Katanya gue yang pertama kali pelopor reaction video di Indonesia, jadi gue juga harus nge-react video ke YouTube Rewind, ke reaction iya, yeah, YouTube Rewind Indonesia. Oke, okay. Yuk langsung aja kita tonton, nggak pakai basa-basi. Ini katanya bagus banget nih ya. Keren ini. Makasih, Bang. Gue udah mending. Yeah.
Banyak. Kalian mau naik aja.
tapi ya viral, cuman banyak yang tidak suka. Ini nih semua jadi bikin YouTuber gini. Oh, gua enggak tahu harus ngomong apa nih, kayak keren sama Chris. Gua juga enggak tahu nih harus ngomong apaan, tapi kontennya cukup menarik kontennya. Cuma menjijikan. Seno juga. Pokoknya gitu ya. Ini video paling WhatsApp se 2016 lah ya. Pokoknya action video tuh genre paling bagus di seluruh jajaran YouTube ya. Sampai lu ke Universal yang lain juga masih siap. Video. Lu pikir alien-alien itu pada bikin video apa? Bikin video ini semuanya di YouTube. Ya Solo juga sama. Lalu dari dulu yang terkenal yang lain doang. Ya, tapi yaudah jangan lupa like, share, comment, subscribe. Subscribe pakai tombol yang kuning tuh di bawah tuh ya. Video gua tolong di-rate bintang 5 ya. Di-rate bintang 5. Tolong di-rate bintang 5 ya. Dapat semak. Ini kalau lo bayar pakai GoPay jangan lupa kasih tip ya, boleh 500. Jadi ya. Jadi sebenarnya video ini cukup sama gimana ya? Saya nggak bisa, gua nggak bisa ngomong apa-apa. Ini sama si Kifura yang masih siapa nih? Gua lupa namanya nih. Video reaction nih di 2016 ini cukup viral ya, cukup banyak peminat. Jadi kalau kalian mau jadi YouTuber yang terkenal, bikin reaction ya. Bikin reaction kayak gini. Keren. By the way, kalau kalian enggak tahu, ini speaker laptop gue udah jebol juga jadi bagus. Iya, speaker laptop gue jebol gara-gara sih udah nonton. Ntar gue gambar di rumah anak gue ya. Ya itu katanya mau ditunggu tuh si siapa itu nama Jenderal Mele. Kita tunggu. Semoga reaction belum bisa diterima oleh hal yang ramai ya. Bagus. Gue gak heran kenapa Casey Neistat berhenti nge-vlog. Oh ya, jangan lupa komen, subscribe, ya, like, dan kalian share ya, share ke teman-temannya.